Drama persalinan pedangdut Lesti Kejora yang harus melahirkan bayinya secara prematur kini makin bergulir panas. Belum mereda air mata Rizky Billar dan Lesti melihat BBL lahir prematur. Lagi-lagi emosi Rizky Billar harus kembali tersulut. Pasalnya, Rizky Billar baru saja dituding sengaja menutupi fakta persalinan Lesti Kejora dengan menyogok dokter. Hal itu pun lantas membuat Rizky Billar panas dan tak segan mengamuk di Instagram. Sampai geter gue ngetik ini, gak terima gue anak gua dan ibunya diginiin, bangsat, ucap Rizky Billar. Dengan tegas, Rizky Billar pun langsung menyemprot netizen-netizen yang membagikan kabar tersebut. Menurut Rizky Billar, hal itu tak mungkin dilakukan olehnya ataupun oleh dokter yang bersangkutan. Dokter tidak mungkin mengeluarkan statement yang sifatnya tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena ini berkaitan dengan reputasi mereka dan kode etik, ucap Rizky Billar. Hanya karena Lesti Kejora tak terlihat kesakitan, bukan berarti pihaknya berbohong. Mentang-mentang istri saya kelihatan tidak kesakitan, lantas dia tidak menderita ketika harus kontraksi terus-menerus, ujar Rizky Billar lagi. Lebih lanjut, Rizky Billar pun mengaku dia dan sang istri sama-sama tak menginginkan anaknya lahir prematur. Kamu pikir kami mau bayi kami lahir prematur? Dengan kemungkinan kami akan sementara berpisah dengan anak kami, kata Rizky Billar. Namun karena keputusan ini adalah keputusan yang paling baik, mau tak mau dia harus menyetujui anjuran dokter. Pada akhirnya, kami harus mengikuti anjuran dokter, karena hal itulah yang terbaik bagi keluarga kami, ucap Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.